meminta EKTP rusak dan invalid yang tercecer di Bogor untuk segera diusut secara tuntas. Ya, DPR mempertanyakan EKTP rusak tidak dimusnahkan sampai 8 tahun sehingga menimbulkan kerawanan dalam banyak hal. Komisi 2 DPR RI meminta pihak kepolisian mengusut tuntas insiden tercecernya ribuan IKTP rusak di Bogor untuk mengantisipasi terjadinya sabotase dan penyalahgunaan IKTP, mengingat Indonesia tengah memasuki tahun politik. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Nihayatul Wafiro mendesak untuk segera dilakukan pemusnahan kepada IKTP yang rusak dan telah menumpuk bertahun-tahun. Terlebih lagi saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik yang rentan dengan kecurangan dalam pilkada maupun pilpres. Nihayatul menyampaikan Komisi 2 DPR RI akan memanggil Menteri Dalam Negeri untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait insiden tercecernya IKTP tersebut. Contoh nih dari daerah saya datang ke sini satu box nih. Apakah ini didata satu persatu? Katanya iya, mereka data satu persatu untuk ngeceknya, hanya mereka ngetep aja bahwa itu salah atau tidak, itu salah atau tidak. Cuman yang kita permasalahkan, oke, kalau itu benar-benar dicek, lalu selama ini data itu diapakan? Dibiarkan kan, berarti tidak digunting. Berapa kali kita melakukan pilkada selama ini? Anggota Komisi 2 DPR RI Jafar Sodik mempertanyakan menumpuknya IKTP rusak tanpa ada pemusnahan hingga 8 tahun karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pada pemilik data IKTP yang tercecer. Jafar meminta kepada pihak Kemendagri untuk menjadikan insiden tersebut sebagai bahan evaluasi. Kenapa harus 8 tahun di kabupaten baru dibawa ke Jakarta? Kan lebih efektif orang Jakarta turun di cross check, jemput bola, kita lihat di coklis, kalau memang ini data barang ini sudah tidak berguna, rusak, ya gunting aja, dimusnahkan saja di daerah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andri, TVR Parlemen.